maka pemilu hukumnya wajib. Dan belum ada sekarang sarana lain untuk mewujudkan pemimpinan. Hidup terpimpin juga wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Singkat cerita, apapun apa namanya, helah dan apanya, hujahnya tetap kuat bahwasanya umat Islam sekarang diseru untuk tidak golput. Ya, umat Islam, para ulama sudah sepakat, jangan ada lagi yang golput. Semuanya harus mengambil haknya, kemudian ikut andil mensukseskan pemilu tahun 2019. Kenapa? Karena pemilu 2019 menyangkut nasib kita ke depan, nasib negara kita. Lebih baik kita bertindak sekarang daripada sibuk demo-demo nanti, bikin apa namanya, dihebohkan dengan banyak hal, dan itu merugikan ekonomi segala macamnya, situasi negara tidak stabil, keamanan terganggu. Nah, daripada ini ada penyaluran yang sangat tepat, maka untuk itu kita seru kembali. Saya sebagai salah seorang ulama di Sumatera Barat, Ketua GNPF Sumatera Barat, menyeru seluruh kaum muslimin yang ada di Sumatera Barat, aktivis-aktivis, jemaah masjid, para ulama, para ustadz, mensosialisasikan, mencerdaskan masyarakat dengan proses pemilu dan ikut andil mensukseskan pemilu. Sosialisasikan, ikut bantu bahwa apa namanya KPU untuk mensosialisasikan bagaimana tata cara pemilihan yang sesuai aturan.